Assalamualaikum dan selamat malam. Saya nak tanya, kenapa politisi PR pun tak menunjangkan permasalahan utama yang dihadapi bukan saja oleh rakyat Malaysia dan juga di seluruh dunia sekarang, iaitu permasalahan kelas? Dan sekarang kita masih, kalau kita tengok lagi, language yang masih tetap bangsa. Jadinya PR ini adalah seperti bermain tune, menari untuk tune yang dimainkan oleh PR. So kita tidak berpolitik ikut kelas, kita masih dengan PR sendiri ikut bangsa. Dan satu lagi, PAS kata dia nak buat negara berkepentingan, dan PKR cakap berkenaan buku jingga, kira manifestik. Tapi saya melihat seperti politician di Malaysia, mereka tidak sedar yang welfare state di Eropah itu berlaku bukan kerana design welfare state. Tidak ada pernah welfare state di design. Semua welfare state berlaku adalah kerana penentangan jelas daripada politician dan rakyat yang punya ideologi yang bertentang dengan sistem politiko-ekonomi dominan, iaitu sistem kapitalisme. Dan sekarang kita, Malaysia, menghadapi ancaman, iaitu ancaman neoliberal economics. Tapi kenapa PR langsung tak sebut pasal neoliberal economics? Dan satu lagi penerangan. Sekejap ya. Kalau kita lihat, regardless any race sekarang di mana-mana di dunia, regardless any race, orang kaya akan duduk dalam gated, gated community, masalah dia orang lain. Orang yang biasa, regardless any race, tak kisah PAS, UMNO, whatever, dia akan duduk dekat rumah PPRT dan mereka ni akan be neglected. So kita nampak sekarang ni PR, regardless PR, UMNO hanya nak pergi. Dan berkenaan, adakah Melayu diancam? Saya setuju dengan Sri Kasim, bukan Melayu dengan Islam diancam, yang diancam adalah Malay sekilas. Dan dan ancaman ini jelas. Contohnya adik saya, adik yang berjaya yang lari ke Sweden tu, selain dipukul oleh polis, dia juga dipukul oleh Uni Aman. 18 Uni Aman pukul dia dekat. Boleh terlalu pada soalan. Okay, so kenapakah bila kita nak kata Islam diancam dan PAS pun kata UMNO yang ancam Islam, padahal PAS juga cakap pada orang Islam masa dia promote PAS, dia kata Islam diancam. PAS pun promote that kind of mindset, Islam diancam. So saya nak tanya, apabila macam tu, dan yang ancaman yang PAS kata Islam diancam, not only oleh UMNO, oleh orang Melayu macam kami, Melayu Muslim. Ya, soalan tu jelas. Okay, so saya harap. Okay. Soalan tentang Islam terancam tadi, saya nak clearkan. Yang terancam itu adalah Islam sederhana, wasatan, ya, Islam yang sebenar. Ini terancam kerana NGO-NGO yang berbagai-bagai dengan tindakan UMNO tadi dalam isu provokasi kalimah Allah dan lain-lain, dan so many issues. Pada saya, sebagai isu sini creator, bahkan sudah ringan satu masa didekatkan kepala lembu di Selangor, saya tak ingat, di Kuil ataupun itu, dan lain-lain perkara provokasi yang telah dilakukan, ya, ini mengancam Islam, ya, dalam bentuk ia menghadkan Islam daripada diterima secara positif oleh masyarakat dan Muslim. So dari segi provokatif, you can make issues of that. Tetapi dari segi Islam yang sebenar, awak telah mencemarkan Islam. Macam mana PAS boleh berhadapan dengan NGO-NGO seperti ini? Lebih banyak dialog, ya, lebih banyak dialog. Kita jumpa orang, bukan tanya soalan. Dan kerana itu ada ahli parlimen PAS macam saudara Khalid, macam saudara Mujahid, dia pergi macam dialog dengan SIS. Dialog dengan SIS, saya nak tegaskan, bukan kita nak rombak fatwa, ya. Ini kena clear, kita bukan go against majlis fatwa. Kita mendengar permasalahan-permasalahan, dan ini adalah satu perkara yang digalakkan oleh Islam. Islam adalah agama dialog, bukan agama enforcement ke atas orang lain. Dan Islam juga diterima dari segi leadership dan kepimpinan melalui penerimaan awam, public acceptance. Tak boleh kita pas orang suruh terima kita. Tetapi dari segi amalan Nabi SAW, dia diterima di Madinah melalui penerimaan awam Muslim dan non-Muslim lain. Jadi NGO-NGO ini kita kena hadapi, dan saya yakin kalau kita berani berdialog dengan mereka, kita akan berjaya dalam misi kita ini. Dan sebagai conclusion, tajuk ini
bukan kita mesti terperangkap, tetapi kita kena keluar. Ya, kita bincang malam ini karena kena keluar daripada perangkap ini. Dan kita tak akan berjaya dalam politik pilihan raya negara kita selagi mana stumbling block ini kita tidak hadapi. Dan saya tengok dengan kenyataan saudara Lim siang tadi, kita ada harapan yang tinggi bahawa Pakatan Rakyat telah savvy dengan real politics, dengan politik sebenar dalam konteks menangani contention, isu-isu yang ada untuk kita move forward. Dan ini akan membantu PAS. Membantu PAS dari segi kita boleh berdepan dengan pengundi-pengundi Melayu dengan yakin boleh membawa isu-isu untuk diketengahkan pada pengundi Melayu. Dan the more votes and seats we get from pengundi Melayu akan membantu kita menghapuskan rasuah, menghapuskan ketidakadilan. Kalau tidak, kita tidak boleh melaksanakan cita-cita impian kita. Dan bukan impian saudara Lim Kit Seng saja, impian Pak Saman, impian kita semua untuk melihat Malaysia yang lebih maju, yang lebih baik. Takkan Malaysia ni kena duduk macam ni hari-hari, ya? Dan hari-hari sakabah kita hanya kotorkan fikiran kita dengan permasalahan-permasalahan remeh perkauman yang diada-adakan. Kita tak boleh ada concentration, fokus untuk membangunkan negara. Dan ini tak boleh lama. Kita kena hapuskan perkara ini. Dan saya yakin kalau kita gembelingkan semua kekuatan negara dalam Malaysia ini, termasuk Sabah dan Sarawak, Sabah dan Sarawak, kalau kita berlaku adil pada mereka, sekarang banyak ada dah pertubuhan Sabah Sarawak SSKB, Sabah Sarawak keluar Malaysia, ya, sudah ada pertubuhan. Kenapa ini berlaku? Kerana mereka boleh lihat kekayaan Sabah dan Sarawak dikaut, tetapi rakyatnya makin menderita. Ini tanggungjawab Islam, ini tanggungjawab Malaysia. Dan tanggungjawab ini bila kita boleh selesaikan dengan to finish dominasi UMNO. Kerana pada saya dominasi UMNO telah menyebabkan Melayu sedikit sebanyak ada masalah, ya? Ada masalah. Dan masalah itu saya nyatakan, tak pernah pada pendapat saya dia adalah masalah orang bukan Melayu. Macam di Bukit Besi di Terengganu, ya, Tun Mahathir komentar macam mana dapat Datuk Syed 100,000. Saya percaya bukan Sultan Mizan ambil 100,000, tetapi ada pembesar Melayu pergi ambil 100,000 itu mungkin, ya. Dan seluruh Bukit Besi ini jatuh kepada satu syarikat China CEA Resources yang akan hoik bukit itu. So rakyat Terengganu tak dapat apa-apa faedah. Jadi kita tak boleh betulkan ini tanpa kita ada kuasa politik. Kita tak boleh ada kuasa politik tanpa mengenali what is the real issues yang ada yang kita kena address. Bukan mesti apa yang ada dalam contention, dalam perspektif tadi, dalam perception tadi adalah benar. Benar saya dah cakap, reality is different thing. Perception is different thing. We need to manage the perception of some of the Malays macam saudara yang mula-mula bertanya tadi. Jadi saya lebih suka bercakap terus terang supaya kita boleh identify dan kita can move forward dan kita achieve our objective together. Terima kasih.